Guys, saya mau share bagaimana cara membuat ulik atau gegemblong dalam bahasa Sunda ya. Ya, ini warisan leluhur kita ya di daerah Sunda, terutama ada namanya ulik atau gegemblong. Nah, ini pakarnya nih. Saya mau kita tanya-tanya sama ibu aku, bagaimana caranya membuat ulik yang enak, bagus dan nikmat. Silakan, Bu. Pertama-tama beras itu dicuci bersih. Beras apa, Bu? Beras ketan. Beras ketan ya. Beras ketan yang dipakai ya. Pertama-tama kita beli beras ketan. Beras ketan itu langsung kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, direndam dulu selama 12 jam. Setelah direndam, kita entas atau diangkat, dikukus beras itu ya. Di atas kompor ya, dikukus. Di atas ya, dikukus di nadandang lah, di hasupan, namun cek sudah nama lah. Dina asupan sampai matang ketan itu. Setelah matang, kita sediakan ampas yang telah dikasih garam sedikit secukupnya lah. Ampas kelapa yang telah diparut, disediakan telah dikasih garam sedikit. Diaduk sama ketan yang dapat ngukus tadi. Diaduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata, kita kukus lagi sampai matang dengan kelapanya. Setelah matang, baru kita tumbuk di apa ya? Ditumbuk di tempat tumbukan. Di tempat tumbukan ya. Ada tempat tutup tumbukannya. Kalau dulu madulang lah, tapi sekarang mengadulang lah. Di atas plastik aja ya. Di atas plastik sampai halus. Setelah halus, kita cetak ya sebagaimana kita inginkan, apakah sebesar apa ya, besar. Jadi itu sama daun ya, sama daun pisang dicetak. Setelah dicetak ya udah selesai. Kalau kita akan makan nanti pagi-pagi setelah agak kering gitu, dikerat-kerat, mau digoreng atau dipanggang. Kita sediakan daging yang telah disemur. Kita cocolin deh ke semur itu. Wah, enaknya bukan main. Itu khas Banten ya. Khas daerah Banten. Oke, cuma di Banten ya. Iya, Banten. Khas daerah Banten. Kalau lebaran itu mesti buat uli dengan semur daging kerbau atau daging sapi. Udah sekian, selesai. Ya, itu ya, ngerti ya guys ya. Jadi kukus itu maksudnya kalau zaman dulu tahun 90-an, kalau anak nasi itu kita bukan di rice cooker. Ya kan? Bukan ya, di rice cooker. Enggak ada rice cooker dulu tuh. Ya, asupan. Ya namanya bahasa Sundanya sih asupan. Jadi ada panci. Nanti dilihatin videonya lah, seperti itu pokoknya. Jadi enggak di rice cooker, jadi si beras ketan itu dikukus di atas kompor, dipanasin, kasih air juga, seperti itu. Kukusnya dua kali berarti kan ini ya. Iya. Kukus pertama beras ketannya, terus dicampur dengan garam dan ampas perutan kelapa, dikukus lagi nanti. Ya, baru nanti di apa tumbuk. Ditumbuk sampai halus. Tumbuknya yang penting tempatnya bersih rata seperti iya. Itu. Ya. Nanti lihat videonya ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Halo. Aku mau share tentang cara pembuatan uli atau gegemblong dalam bahasa Sunda. Pertama-tama beras seperti ini ya, beras berapa liter dibersihkan dulu menggunakan air, lalu setelah itu direndam pakai air dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya, hampir setengah hari. Lalu beras yang tadi kita pindahkan sini,
dipanaskan, kita kukus ya, ditiriskan terus lalu dikukus seperti ini. Nah, oke, nanti sampai ininya mendidih nih. Nah, ini nih. Ini kita stok banyak nih, bikinnya banyak nih. Tadi aku ulang ya, yang waktu pertama ditiriskan, setelah apa yang tiriskan pertama kita simpan ke tempat sini. Nah, ini. Disinilah kita aduk sama garamnya nih. Ya, garam sama kelapa parut, baru nanti masuk lagi ke kompor untuk ditiriskan yang kedua tadi. Nah, ini jika sudah matang kita campur sama garam secukupnya. Ya, garam secukupnya. Terus dicampur lagi sama parut kelapa. Ya. Terus masuk sini lagi. Ini dua kali ya seperti ini nih. Dikukus lagi. Jadi kukusnya dua kali tadi ya. Yang kukus yang kedua ini untuk mencampurkan garam dan parut kelapa supaya lebih enak gitu ya. Nah, ini dari sini diambil beberapa bagian lalu di apa namanya nih? Udah ditumbuk, lembut. Digeleng-geleng, simpan ke dibentuk dulu sampah, supaya gampang apa masaknya nanti nih. Nah, dirapihkan dulu. Lalu dibungkus daun. Simpan ke daun. Selesai dah. Selesai daun. Ambil beberapa bagian. Ini siap digoreng lalu dimakan. Oke. Ini kulitnya kita potongin dulu sesuai selera ukurannya, size-nya ya. Mau gede, mau tipis, mau kecil. Suka-suka itu. Kalau gede yang gigitnya susah. Karena ini agak kenyal-kenyal gitu. Enggak kayak kerupuk. Ini karena ini dari beras ketan. Nah, ini kita goreng. Goreng. Masak. Mau dipanggang juga enggak apa-apa. Ya, ini seleranya bisa dipanggang, boleh. Digoreng, boleh. Tapi karena anak-anak di sini sukanya digoreng, ya digoreng. Digoreng ya pakai minyak goreng. Bukan pakai air. Kalau air namanya dikukus. Kulup. Kalau dipanggang ya beda lagi. Dipanasin doang. Kayak bikin sate gitu. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Sudah selesai ya digoreng nih. Sekarang dihidangkan. Nah, ini dikasih daging nih. Daging semur. Jadi tinggal diolesin ke dagingnya nih, uli ini, biar tambah nikmat dimakannya nih ya. Silahkan siapa yang mau nyoba tuh, siapa yang mau nyoba nih. Nah, ini kan udah tinggal dimakan ini nih, seperti caranya tuh, tinggal di apa namanya,
Enak kok kelihatan. Enak. Enak. Kita pengen hutan. Enak. Hah? Ya, ini silakan dicoba. Tadi kan udah di-share ya, dari mulai bikin sampai jadi sampai dimakan juga. Ya. Silakan. Yang mau coba. Oke, sampai sini dulu ya, guys. Bye.